menyelamatkan secara aktif. Upaya bersama merawat kelestarian kawasan Batang Toru terus diperkuat lewat penandatanganan nota kesepahaman bersama atau MOU antara pengembang pembangkit listrik tenaga air Batang Toru, PT North Sumatra Hydro Energy, Universitas Sumatera Utara, dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di Medan Sumatera Utara. Kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang juga meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan dan Sumatera Utara. Kerjasama ini merupakan implementasi peraturan presiden terkait percepatan pembangunan infrastruktur tenaga listrikan. Ketiga pihak yang terlibat MOU akan berkolaborasi dalam penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pemeliharaan kelestarian kawasan Batang Toru. Kolaborasi ini juga memajukan kapasitas masyarakat dengan pemeliharaan kelestarian kawasan yang berasal dari daerah setempat. Tentu, nanti di angka ratusan itu orang. Kalau mungkin bisa menjelang 1000 bahkan bisa lebih, badannya saya puncak pikirkan mereka. Kami belum balik sampaikan, karena itu di areal APL, bahwa di AMDAL itu di samping menjaga lingkungan tentu, kalaupun APL pun lingkungan pun juga dijaga. Tutupan yang masih bagus itu pun dijaga. Sementara PT North Sumatra Hydro Energy berharap lewat kerjasama yang melibatkan Pemda dan perguruan tinggi bisa ikut mempercepat pembangunan PLTA Batang Toru, di mana sebelumnya proyek pembangkit terkendala akses infrastruktur jalan. Jadi mudah-mudahan kita berharap tahun 2022 itu sudah bisa beroperasi. Dan itu harapan kita, memang kita sudah mulai di tahap awal, yaitu membuka akses jalan. Pembebasan lahan sebenarnya sudah selesai. Sudah selesai dari 2012, karena proses pembebasan lahan sudah lama. Jadi semua lahan sudah dibeli. Jadi kalaupun ada kendala, ya karena memang medannya sangat berat. Jadi secara fisik-fisik lapangan itu berat. Jadi itu yang menyebabkan mungkin tidak secepat yang kita harapkan. PLTA Batang Toru termasuk infrastruktur strategis ketenaga listrikan nasional sebagai bagian integral dari proyek 35.000 MW. Proyek berteknologi canggih ini didesain irit lahan dengan hanya memanfaatkan badan sungai seluas 24 hektar dan lahan tambahan di lereng yang sangat curam seluas 66 hektar sebagai kolam harian untuk menampung air. Kolam tersebut akan dicurahkan melalui terowongan bawah tanah, menggerakkan turbin, menghasilkan listrik sebesar 510 MW, dan bisa menghemat belanja solar PT PLN sebesar Rp5,4 triliun per tahun. Muhammad Hamdani, kontributor Berita 1 TV, Medan, Sumatera Utara. Frekuensi kejadian. Jadi kalau Pak Didi bangun, yang mau nggak mau, dia harus memperhitungkan emaknya ini. Emaknya itu harus diperhitungkan. Jadi bukan cycles-nya. Nanti besok itu memang harus melakukan secara dengan memilih lokasi bendungan yang tidak ada sesarnya, kita hanya berhadapan dengan masalah vibration atau shock yang ditimbulkan oleh gempa pada jarak tertentu yang kita perhitungkan. Jadi proyek-proyek yang pernah ada yang akhirnya terjadi error dan terjadi bencana kan bapak kasa yang sudah tapi pemerintah yang untuk mengganti semua di masyarakat. Jadi utang keluar negeri lunas, tapi harus mengeluarkan APBN lagi untuk membiayai
kita lakukan. Kalau yang terakhir prosesnya, posisi sesar-sesar itu juga akan terhasil dari sesar-sesar yang ada untuk nanti harus studi geologi. Ini kita lakukan. Nah ini kita juga pakai 3 dimensi. Kemudian ini juga, ini depresi dari sesar turun. Kita juga tuangkan di sini, kalau terjadi gempa sebagai sumber gempa, bahayanya, getarannya berapa yang akan dimengadakan ini ya, bagi termonya. Masih tetap banyak juga, cuma kecil. Kita tidak bisa bisa. Thank you.